Halo everyone. Tempat-tempat di Indonesia biasanya disinari matahari dari pagi sampai petang. Saat malam, cahaya bulan berganti menerangi langit yang gelap. Namun di beberapa tempat di dunia, ada yang disinari matahari selama 24 jam. Di negara mana terletak tempat yang 24 jam siang tersebut? Rupanya, tempat yang disirami cahaya matahari 24 jam tersebut berada di negara-negara lingkar Arktik dan Antartika. Di negara tersebut, kemiringan sumbu bumi membuat penduduk mengalami setidaknya satu hari dengan 24 jam siang terus dan satu hari 24 jam malam terus. Fenomena 24 jam siang tersebut disebut dengan Midnight Sun atau matahari tengah malam. Berikut sejumlah tempat di berbagai negara yang mengalami Midnight Sun. 1. Lofoten Island, Norwegia. Kepulauan Lofoten di Norwegia dikenal dengan pemandangan indah, khas Arktik. Tapi yang lebih unik adalah pemandangan orang setempat dan turis bermain golf tengah malam di bawah sinar matahari. 2. Fairbanks, Alaska, Amerika Serikat. Orang-orang Fairbanks, Alaska, Amerika Serikat menikmati matahari sepanjang hari, sepanjang tahun, kecuali beberapa jam di sekitar pertengahan Mei sampai akhir Juli. Midnight Sun di Fairbanks membuat warga berpergian saat dini hari, baik itu bersepeda sampai naik gunung. Reykjavik, Islandia. Matahari tengah malam terjadi di Reykjavik, Islandia, terutama saat musim panas. Orang setempat dan turis biasanya memanfaatkan mandi cahaya matahari di negara yang dingin ini dengan mendaki gunung ke Thingvellir National Park atau jalan kaki ke Blue Lagoon. Abisko, Swedia. Matahari terus bersinar selama 56 hari atau sekitar 8 minggu tanpa putus di Abisko, Swedia pada musim panas. Kendati beberapa tampak seperti pagi hari atau senja, tetapi malam pernah datang selama sekitar akhir Mei sampai pertengahan Juli tersebut. 5. Saint Petersburg, Rusia. Fenomena Midnight Sun di Saint Petersburg juga dikenal dengan nama White Night. Peristiwa alam ini juga menarik turis dan warga setempat untuk melihat pemandangan langit seperti pagi dan senja yang cantik dari awal Juni sampai awal Juli. Nah, itu tadi 5 tempat di dunia yang mengalami fenomena Night Sun sehingga 24 jam disinari matahari. Kalau kalian tahu nggak yang lainnya, selain yang ada di daftar ini? Seperti biasa, sampai jumpa.